Sementara itu terkait polemik tidak diizinkannya pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dan pemain PSM Zaki Asraf ke Timnas U23 untuk berlaga di Piala AFF U23 yang berbuntut panjang maksud kami. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri berkeras kepentingan Timnas harus jadi prioritas setiap klub. Pemain akan lebih berkembang melalui laga-laga internasional seperti Piala AFF. Hal ini ia contohkan dengan perkembangan pemain-pemain yang sempat juara SEA Games 2023. Pembinaan adalah fokus kita. Mana yang lebih bagus? Main antar klub di Indonesia dengan main antar negara yang diperani oleh pemain kita. Pemain itu kembali ke klub, naik. Siapa yang kenal Tovani? Siapa yang kenal Haikal? Juara di SEA Games, dia kembali ke klub. Welcome Pak Nabil, Borneo. Mereka laku. Main sama Argentina naik gak nyali?